Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkunjung kembali ke kandangnya Bapak Supri teman-teman. Ini untuk alamatnya di Desa Brawijaya, kecamatannya di Sekamode, Kabupaten Lampung Timur. Ini pemilik pedetaan legendaris si Rembo. Dan untuk saat ini kita akan cek untuk perkembangannya si Bruno, itu sapi putih. Ini sapinya ganteng teman-teman. Kita sudah lama nggak kesini. Jadi untuk di kandang Bapak Supri untuk saat ini masih tetap ada satu ekor. Jadi beliau sendiri dari terakhir kita liput di kandang beliau, beliau belum ada berkeinginan untuk tambah sapi teman-teman. Jadi beliau masih fokus di satu ekor. Jadi untuk saat ini di kandang Bapak Supri masih satu ekor ini. Oke, sekarang kita akan cek ke dalam. Ini si Bruno, tambah ganteng. Wah, mantap. Sapinya bersih teman-teman, luar biasa. Sebenarnya kita kesini ini kan berhubung waktunya sudah mendekati Idul Adha ya teman-teman, jadi saya ada niatan mau menanyakan si Bruno ini apakah sudah mau dikeluarkan atau belum. Ternyata kita kesini nggak ketemu sama Bapak Suprinya, jadi beliau baru saja keluar. Jadi kita nggak bisa ngobrol sama beliau, nggak bisa bincang-bincang sama Bapak Supri. Saat ini kita cek untuk perkembangannya aja. Alhamdulillah untuk kabarnya si Bruno sehat teman-teman. Bruno, Bruno, hei, bersih sekali. Alhamdulillah ini baru mandi teman-teman. Ini untuk berat badan mungkin teman-teman bisa tebak ini ada di berapa kilo ya, di 700 kemungkinan ada atau belum teman-teman. Kalau ini untuk tinggi badan kemungkinan di 150 up teman-teman, karena tinggi. Bruno, keren. Jadi sayang sekali kita nggak bisa pinjang-pinjang sama Bapak Supri ya. Mungkin di lain kesempatan ya, dalam waktu dekat inilah nanti kita coba main ke sini lagi. Siapa tahu Bapak Suprinya ada di rumah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama beliau. Kita tanyakan apakah ini sudah mau dikeluarkan atau belum. Kalau belum lama ini saya dengar-dengar ya, ini sudah ada penawaran di 34.500, cuma belum dikasih teman-teman. Waktu itu belum ada keinginan untuk menjual. Bruno, Bruno, hei, bersih sekali.
Sapinya tinggi, panjang. Ini untuk umur kemungkinan di 3 tahun, teman-teman. Sekitar di 3 tahun. Jadi untuk pakan hari-hari ini di kandang Bapak Supri menggunakan hijauan. Jadi jam segini beliau kasih rumput liar, teman-teman. Jadi bukan rumput gajahan ya. Dikasih rumput liar. Bruno. Untuk si Bruno ini kalau kita lihat dari punuk ya, teman-teman. Ini modelnya ya bagus ya. Jadi punuk apa namanya? Saya pernah dikasih tahu cuma lupa. Tipe punuk sapi putih kan ada 2. Ada yang sistem seperti ini, ada yang gepeng gitu kan. Kalau ini yang model apa ya? Bundek. Apa bahasa Indonesia nih? Bruno, Bruno. Nanti di lain kesempatan kita tanyakan sama Bapak Supri. Bruno. Jadi sebenarnya sayang sekali kalau Bapak Supri cuma pelihara 1 ekor, teman-teman. Karena kita bisa lihat dari kebun beliau itu luas. Itu misalkan kalau semua dikasih rumput gajahan mungkin pelihara 3 atau 4 ekor masih bisa, teman-teman. Ini berhubung peliharanya cuma 1 ekor, jadi untuk pakan beliau itu ya seperti yang teman-teman lihat ya, seperti ini. Sekali kasih pakan segini banyak. Bruno, hey. Sapi ini mau anut. Kita masuk lagi. Bruno. Ganteng sapinya. Bruno, Bruno. Oke, info juga buat teman-teman kalau misalkan ada yang ingin apa ya, sekedar sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, main ke kandangnya Bapak Supri. Ini saya ulangi untuk alamatnya di desa mana ini? Ya Allah, sampai lupa saya. Desa Brawijaya, kecamatannya di Sukamuti, Kabupaten Lampung Timur. Ini dekat lapangan Brawijaya, teman-teman. Nanti kalau sudah sampai lapangan Brawijaya, di situ teman-teman tanya namanya Pak Supri, insya Allah dikasih tahu yang punya sapi putih, yang dulu pemilik si Rembo itu. Dulu sempat viral, teman-teman, waktu beliau masih pelihara si Rembo. Karena dulu beli indukannya itu cuma di harga berapa juta ya, saya sudah lupa, sekitar
kalau enggak 17-18 juta. Terus udah beranak satu kali, anaknya super bagus, terus bunting lagi. Waktu bunting tua udah ada yang nawar di harga 50 juta, cuma enggak dikasih teman-teman. Terus alhamdulillah alhasil lahirlah si Rembo, itu tambah viral lagi itu. Terus saat ini masih ada satu ekor. Bruno, Bruno. Oke, buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.